Dari IKPLN juga sudah hadir, dari YPK maupun dari BPPLN. Terima kasih. Pada hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan atau hari ulang tahun IKPLN pada tanggal 8 Februari, di mana Pak Dirut langsung meminta supaya ada kebersamaan dan keakraban dan kolaborasi di antara 4 pilar, yaitu PT PLN Persero, BPPLN, YPKPLN dan IKPLN. Oleh karena itu baru bisa diwujudkan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2020. Ya, oleh karena itu kita beri applause yang luar biasa untuk 4 pilar. Buat 4 pilar, sebelum nanti kita mulai, ada baiknya saya pimpin stres. Satu lokasi dengan kalian pusat, kami selalu siap sedia untuk menjadi tuan rumah. Namun demikian, kami juga ingin mohon maaf apabila selama penerimaan kami dari awal sampai akhir nanti ada kekurangan, mohon kiranya dapat dimaklumi. Dan apabila ada kesempatan berikutnya, insya Allah kesalahan-kesalahan atau kekurangan tersebut akan kami perbaiki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Karena selanjutnya semoga kita semua bisa menikmati sajian acara yang disiapkan dari awal sampai akhir, dan tentu mari kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita, senior-senior kita, kolega kita yang mungkin saat ini masih diberikan cobaan berupa sakit, apakah COVID atau bukan, semoga segera sehat kembali dan tidak lupa, baik yang komit maksudnya, bukan
Yang apa ya, jadi itu kan stok yang sedikit berbeda dengan yang lain.